Berkah Gebiar Muktamar Muhammadiyah Jawa Tengah, petugas kebersihan pelabuhan dapatkan tiket umroh gratis. Jalan sehat dalam rangka Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang digelar pada hari Minggu pagi, 11 September 2022, di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah mempersembahkan hadiah utama berupa 4 tiket umroh gratis untuk peserta. Salah satu yang berkesempatan mendapatkan tiket umroh gratis tersebut yakni Pranias, seorang pekerja di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sehari-harinya, Pranias bekerja sebagai petugas kebersihan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ia merupakan salah satu dari 4 orang yang beruntung mendapatkan tiket umroh gratis sebagai hadiah utama acara Jalan Sehat Serentak se-Jawa Tengah ini. Dari raut wajahnya, Pranias tampak senang dan tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah ini. Terlebih, ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah akan pulang, namun niat itu ia urungkan lantaran sang istri masih ingin menunggu pengumuman pemenang hingga akhir. Ya, sebelumnya nggak kepikiran, cuma tadi saya mau pulang, istri suruh pulang, tapi saya nunggu karena ada masih ada 2 kupon lagi, terus nama saya disebut. Ya, gembira sekali, senang. Terima kasih kepada Muhammadiyah, semoga sukses. Sukses selalu. Dan diberikan semua yang lalu diberikan selamat kesehatan. Selain hadiah umroh, juga terdapat beberapa hadiah menarik lainnya, seperti kulkas, mesin cuci, televisi, sepeda, dan masih banyak lagi. Kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah itu diikuti lebih dari 500.000 peserta. Tim TV Mum beritakan dari Semarang, Jawa Tengah.